Rencana opsi pemerintah pusat membuka family office atau kantor yang mengelola dana investasi konglomerat asing di Bali memunculkan kekhawatiran sejumlah pihak. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana Bali, Profesor Iwayan Suartana, saat ditemui di Denpasar Rabu sore, berharap rencana membuka family office di Bali dikaji lebih mendalam. Menurutnya, Bali sebagai tujuan wisata dunia akan menarik investor menanamkan investasi. Tidak hanya sektor keuangan, melainkan dapat berkembang ke sektor lain. Salah satunya pembangunan penunjang wisata di Bali yang saat ini dinilai didominasi pihak asing. Kalau family office ini terlaksana, jadi dia akan memerlukan, dia akan sebagai konsekuensi logisnya adalah ada ruang yang harus disediakan oleh Bali. Satu itu. Yang kedua adalah industri yang paling menarik di Bali tentu saja pariwisata. Dengan segala derivasinya, dengan segala turunannya. Apakah itu hotel, apakah itu restoran. Nah, tidak ada hotel dan restoran yang bersifat digital. Marketingnya digital, tapi hotel dan restoran itu physically. Jadi dia memerlukan ruang. Sementara Kadis Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun menyatakan, pemerintah Bali akan mendukung rencana pemerintah pusat asal sesuai regulasi yang jelas. Terkait adanya bentuk investasi di Bali, Cok Pemayun menyebut akan lebih dipusatkan investasi di luar Bali Selatan. Pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah pusat ya untuk bagaimana Bali menarik investasi. Tentu investasi yang ditarik adalah investasi yang tidak hanya tertumpu di Bali Selatan. Kita tawarkan mungkin di Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur. Karena memang yang untuk investasi di Bali Selatan memang sudah over ya. Nah, karena kita sudah memiliki juga perda tata ruang itu, tentu perda tata ruang itu menjadi acuan para investor untuk di mana mereka berinvestasi, khususnya di sektor pariwisata. Makanya ada 18 kawasan. Konsep family office pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Family office merupakan konsep keluarga membawa kekayaan untuk berinvestasi dan dikelola di suatu wilayah sambil berwisata. Family office di Bali lantaran Bali dinilai memiliki ekosistem pariwisata yang sudah terbangun. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, CNN Indonesia, Denpasar, Bali.